Halo, halo. Akhirnya ada bahan buat bikin video. Setelah dari kemarin nyari-nyari bahan, tiba-tiba Growtopia update tadi sore. Blar, Halloween. Anjir. Baru kemarin Wonder Week, gue kira bakal dikasih waktu seminggu dua minggu lagi. Langsung digas Halloween, sial. Yaudah, karena akun satunya masih ngumpulin gems buat gacha ini. Gift of Groganaut. Naik ya harganya. Iya naik lo kemarin 9.000 lo sekarang jadi 15.000. Sial. Naik lo dia lo. Ya udah makanya ini kita gacha ini nanti lah. Ngumpulin jam jadi berapa ya? 500.000 ya. Kalau enggak ya 1 juta lah gitu. Segituan lah. Di akhir-akhir lah pasti. Enggak 500.000. Enggak 1 juta sih, 500 600 lah paling mentok lah. Nah, jadi sekarang kita gacha pakai Reaper Wings 200 aja. Nih jujur tadi sebenarnya tuh gue pengen gacha 1000, tapi tadi gue nyoba, gue tuh lupa Groganaut ada parkurnya. Itu loh, siapa sih yang nyiptain ide parkur di Groganaut? Gue tuh nggak bisa parkur. Yaudah, jadi 200.000 aja, 200.000, 200 ribu aja biar cepet. Gue juga udah pakai nih GKG nih, Ghostkin Glory biar nggak kena hantu, hantunya nyebelin. Dinosaurus, gue benci dinosaurus. Oke, langsung aja. Udah di Groganaut nih kita nih. Kita parkur dulu satu-satu. Iya, thank you. Si, lihat. Itulah mengapa saya benci parkur di Groganaut. Dikit-dikit mati nih mata. Mata dajal nih. Duh. Udah deh. Gak usah zoom-zoom dulu lah. Gak usah zoom-zoom dulu lah. Langsung aja lah. Nah, kita drop Reaper pertama kita satu blar. Kultis Rock, not bad, mayan itu. Kita akan drop berapa ya, 5 dulu, abis itu cepetin dah kayaknya deh. Udah amat gue nyari yang jauh, matanya yang gak kebuka. Terus ini gimana kebuka semua? Ini gimana nih kalau mata kebuka semua begini nih? Gimana gue tanya, gue sih gue tanya gitu aja, nanya gitu aja gue sih. Oh gitu, siap. Oke, kedua dapat apa? Kedua pumpkin candy lah, dapat permen mac, padahal nggak cosplay gue, meninggal lagi. Aduh, black banget. Udah amat ya pokoknya. Sampai 5 Reaper Wing lu liatin gua pada dah. Lu pada liatin gua lah. Liatin gua betapa bodohnya saya. Betapa bodohnya aku parkur di Groganaut ini. Lagi 3. Betapa? Ya nggak penting, Haunted House. Dekorasi tidak penting. Lumayan sih buat ngedekor gitu. Ini gue udah level 20 nih, nggak mati lagi kan. Nah, 21 21, harusnya nggak ada. Are you human lagi. Kemarin ada yang komen protes, ada yang komen berapa kali are you human. Ya juga gue bilang ganggu juga tuh. Makanya kemarin gue mentokin level 20-an lah biar nggak ganggu. Apa nih, Halloween Lantern, lampu Batman kematian. Nggak bagus. Mana? Nah, pasnya udah 5 nih dah. Pertama kita, apa bagus? Apa cuy? Aduh, candy lagi. Oke dah, karena udah 5, satu-satu kelamaan. Kita cepetin aja ya, ntar kita lihat di akhir dapat apa aja gua. Oke. Kita cepetin dulu. Meninggal.
Wih, ini sebentar. Ini gue ngedrop dua Reaper Wings langsung, kayaknya lebih hoki nih. Oke deh, kita langsung dua Reaper Wings aja ya, biar nggak kelamaan ngedropnya. Mati lagi kan. Oke, lanjut, cepetin. Wah, masih kelamaan cuy. Udah, gimana kalau kita teori langsung 5 Reaper Wings. Oke, kita langsung 5 Reaper Wings. Oke, kita langsung 5 Reaper Wings ya, sekali ngedrop ya. Oke. Udahlah, langsung 10 aja lah. Sekali ngedrop 10 lah, bodo amat lah, rugi-rugi lah. Bodo amat lah, biar cepet lah, capek. Ntar gua kasih lihat dah berapa total video record, berapa lama ada buat ngedrop-dropin ini dong dah. 10. Oke, adik-adik dan teman-teman semua, sekarang kita lihat tinggal 15 Reaper Wings. Akan langsung kita drop semua 15-15-nya. Kita lihat apakah akan mendapatkan Magplan, apakah teori Magplan itu nyata. Kalau yang dibilang sama Bang Windah, apakah Magplan itu nyata? 15 Reaper Wings di Groganaut. 1 2 3 Tidak. Oke, kita udah selesai untuk apanya, gacanya tadi nggak satu-satu karena ternyata lama sekali. Ini 20 menit baru selesai. Akhirnya tadi 22, 55 dan 10-10. Kita lihat dapat apa aja. Yang pertama, Busau, kita dapat 3. Candy corn dapat 1. Pumpkin candy dapat 2. Eldritch flame dapat 3. Doppelganger potion dapat 3. Creepstone platform dapat 1. Looming shadow dapat 2. Zombie hand chair dapat 2. Haunted mausoleum dapat 1. Creepy wallpaper dapat 1. Haunted house dapat 1. Grow token bukan dari Groganaut dong. Spooky Rex dapat 1. Halloween lantern dapat 1. Creepy hair dapat 2. Claw golf dapat 1. Kita lihat nih. Oke, mantap. Oke. Evil Green dapat 1. Ah, ini nih. Topeng kesukaan para wibu, guys. Siapa? Siapa? Tanaki-kun nih, yang bocah-bocah psikopat, ibu-ibu psikopat tuh. Oke, lanjut. Ada creepy baby head mask dapat 1. Fish monster mask dapat 2 berarti karena tadi gue udah punya 1. Vampire fangs dapat 1 dan ini cultist hood dapat 2 dan cultist rock dapat 1. Wih, gila. Udah kayak sekte penyembah nyembah setan. Mantap. Lanjut, Headsman Hood dapat 3. Vampire Dress dapat 5. Itu saja. Apakah ada yang bagus? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah gacha di Groganaut. Kalian kasih tahu lah kalau ada yang bagus lah.
Gue nggak tahu nih item ada yang bagus atau enggak, pada bagus, pada mahal atau enggak, siapa tahu ada yang 5DL kan. Dan kita gagal mendapatkan McFlan ya tadi, sayang sekali. Karena katanya bisa didapatkan dari Groganaut McFlan ya. Tapi kayaknya enggak deh. Ya udah. Oke, gitu aja video kita. Sekian gacha kali ini. Kita ketemu lagi di gacha-gacha selanjutnya. Bye bye.